kepada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Adab anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya. Langit keampunan yang indah membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah.
Angin segar niup di mana-mana.
segar niup di mana-mana, membawa rasa takwa pada umat manusia kini bergembira. Karena aku terlihat tiba, cuaca baru amatlah sedap, manusia api yang maha esa. Thank you.
dengan segala perlu. Aku memuja dengan segala doa. Aku jauh engkau, aku dekat engkau dekat. Hati adalah segala doa. Di atas sajadah
yang panjang ini diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mengingat di kau sepenuhnya.
janganlah ditunda-tunda. Beramar makruf, janganlah ditunda-tunda. Menghapus kemusyrikan, menghapus kemusyrikan. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Tunda-tunda, sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda. Mulai subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya. Beramal saleh janganlah ditunda-tunda. Beramal saleh janganlah ditunda-tunda. Menuntut ilmu yang tekun, menuntut ilmu yang gigih, mencari rizki yang halal, mencari nafkah yang halal.
ada tugas berat selesai. Dua puluh tiga tahun terdengar dalam amanatnya di Jabal Rahmah. Lelaki agung itu salawat dan salam bagi. Sempurnakan agamamu dan telah ku cukupkan nikmatku bagimu dan telah ku relakan Islam jadi agamamu. Alangkah mulia tugasnya rahmat bagi alam semesta. Alangkah besar syukur kita, salawat dan salam baginya. Salawat dan salam yang sopan dan jelita, angka SMP dan SMA 9 rata-rata, pandai mengarang dan organisasi, mulai Muharram 1401, memakai jilbab, menutup rambutnya, busana muslimah amat pantasnya. Aisyah adinda kita yang sopan dan jelita, indeks prestasi tertinggi 3 tahun lamanya, calon insinyur dan bintang di kampus, bulan Muharram 1404, tetap berjilbab, menutup rambutnya, busana muslimah amat pantasnya. Aisyah adinda kita tidak banyak berkata. Aisyah adinda kita dia memberi contoh saja. Ada 10 Aisyah berbusana insinyur
Aisyah adinda kita tidak banyak berkata. Aisyah adinda kita dia memberi contoh saja. Ada 10 Aisyah berbusana muslimah. Ada 100 negara. Kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kukuh dipersatukan dalam memohon ridho. Negara. Kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kukuh dipersatukan
memohon ridho-Nya. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara, kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kukuh dipersatukan dalam memohon ridho-Nya, dalam memohon ridho-Nya.